Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan mendadak dan tertutup dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Senin malam kemarin. Pertemuan mendadak itu berlangsung selama 2 jam di kediaman Khofifah di Surabaya. Namun Prabowo di hadapan media usai pertemuan itu mengaku bahwa pertemuan tersebut hanya membahas sejarah Nahdlatul Ulama bersama Gubernur Jatim selaku Ketua PP Muslimat NU. Ketika ditanya soal pembahasan Pilpres, Prabowo menepis hal itu. Ia mengatakan dirinya tidak menyinggung tentang pesta demokrasi tersebut. Meski enggan mengarahkan pertemuan itu ke politik, publik pun menilai jika itu jadi sinyal keduanya akan duet di Pilpres 2024. Sebab Prabowo tidak segan memuji Khofifah sebagai tokoh yang mempunyai kemampuan di tingkat negara dan bangsa. Ini merupakan kedua kalinya Prabowo Khofifah bertemu. Pada pertemuan tahun lalu, Prabowo juga memuji Khofifah.